ya, mitra audio, setelah kita pasang aluminium pendingin secara kuat di sini ya. Jadi sudah terpasang kuat, kita bisa melakukan pensolderan. Kita cek dulu apakah semua kakinya sudah masuk pada PCB atau belum. Kita coba cek ya dengan menggunakan seperti ini. Oke, sudah. 1, 2, 3. Oke. Kita bisa melakukan solder atau penempelan ya. Oke. Mulai dari sini, dioda ini saya tempel dulu. 1. Ya. Karena sudah posisinya sudah kembali seperti semula. Jadi apa? Lebih mudah. Kita tidak harus memotong atau mengatur kaki yang disolder supaya tepat, karena ini sudah sesuai kembali ke asal, jadi efektif untuk jenis perbaikan-perbaikan yang seperti ini. Artinya apa, headsinknya tidak di bawah dari apa PCB ya, dari ada di samping, sehingga ini praktis. Kalau headsinknya ada di bawah, berarti kita harus bongkar pendingin aluminiumnya atau headsinknya dari bawah, mitra audio. Nah, ini sudah praktis. Ini MOSFET yang baru, saya solder, ada 3 kakinya. Setelah kita solder, kita bisa melakukan tes ulang. Apakah terjadi kontak kembali atau tidak? Saya kira kemungkinan sudah selesai atau finish, karena titik utamanya adalah MOSFET. Ini jalur masuk utama dari suplai 220, atau kalau pada trafo ini sisi primer ya, sisi primer. Kalau pada asimetrik juga di jalur primer. Oke, mitra audio, setelah semua terpasang kita bersihkan dulu, takut ada apa namanya geram atau kotoran-kotoran yang menempel. Kemudian kita pastikan bahwa tidak ada kaki yang menempel menggunakan multitester. Oke. Kita balik. Oke. Ya. Saya kira sip lah. Karena sudah diganti menggunakan yang baru. Ini kita bersihkan yang bersentuhan ini, barangkali ada kotoran-kotoran yang menempel mitra audio, sehingga kita tidak dua kali bekerja untuk bongkar pasang kembali. Ya, oke, mitra audio, kita bisa melakukan tester. Saya siapkan dulu untuk melakukan tes dari SMPS ini. Semoga tidak terjadi masalah. Saya coba tes kembali. Saya siapkan mitra audio.